Bupati Cirebon Imron Rosyadi terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Imron saat ini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kabar ini kemudian dikebenarkan oleh Kabak Humas Pemkab Cirebon, Nanan Abdul Manan. Menurutnya Imron saat ini dalam kondisi baik. Imron dinyatakan positif terpapar COVID-19 setelah melakukan tes USAP atau tes swab pada Selasa 1 Desember 2020. Nanan melanjutkan pihaknya sudah melakukan tracing. Orang-orang yang pernah kontak langsung dengan Imron seperti ajudan, sekretaris pribadi, dan sebagainya sudah dites swab. Sementara itu, dalam video call yang dilakukan oleh Nanan, Imron mengaku sudah 5 kali melakukan tes swab. Dari tes itu, 4 dari antaranya hasil negatif. Sedangkan untuk tes swab kelima, ia dinyatakan positif COVID-19. Imron menerangkan dirinya berinisiatif untuk melakukan tes swab setelah tubuhnya merasa dingin dan kelelahan. Senin kemarin ia sudah kuat, sebetulnya badan sudah dingin, perasaan sudah tidak enak. Namun ia menghadiri beberapa acara yang tidak bisa ditolak. Waktu itu ia kuat-kuatan saja, tutup Imron.